Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Farhan Motorsport, channel jual beli Kawasaki Ninja terlengkap dan berkualitas, tepatnya di Jawa Timur, Gresik, Jalan Domas RT2. Apa kabar untuk sahabat-sahabat semua, para subscriber Farhan Motor anak rantau Indonesia dan juga seluruh jual beli yang ada di Indonesia? Mudah-mudahan kalian semua diberkahi, banyak rezeki berlimpah, amin amin ya robbal alamin. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe biar nanti video kelanjutannya lebih menarik. Like, komen, dan juga tekan tombol loncengnya biar klimaks video-video terbaru. Kali ini Farhan Motor mau review 3 motor limit edition. 3 motor limit edition yang 250cc sama 150cc, tepatnya New RR dan 250cc FI limit edition semua ini. Warna yellow, warna yang dicari-cari bro ya. Kita langsung aja untuk yang ini, Kawasaki Ninja 250cc FI limit edition, tahunnya 2016 registrasi. Nicknya 2015, nopolnya nopol W Gresik, tangan pertama dari baru, ini tembus, faktur BBKB, STNK, tembus, yellow semua, dan juga pajak hidup. Dan untuk masalah body, untuk masalah mesin, yang pasti jangan diragukan lagi. Sudah banyak customer-customer Farhan Motor yang sudah menentukan pilihan motornya di Farhan Motor. Dan dia, alhamdulillah, tidak ada komplain sama sekali. Dan untuk motor yang ini 250cc FI untuk wilayah Jawa Timur, barangkali sahabat Farhan Motor mau kredit bisa pakai DP di angka 6-7 juta, proses nggak pakai ribet, sesuai review-review Farhan Motor, asal nggak ada masalah di finance dan juga data-data komplit, yang pastinya syaratnya kerja, pasti ACC itu ya. Dan untuk yang luar Jawa Timur kayak biasanya, luar pulau, pembeliannya cash, nanti diantar Farhan Motor ke biro paket. Yang pasti di biro paket ada asuransi dan di Farhan Motor ada garansi. Jadi jangan diragukan lagi untuk pembelian unit di Farhan Motor. Sebelum beli kalau bisa lihat media Farhan Motor biar tahu gimana kinerjanya Farhan Motor ya. Di YouTube, Instagram, Facebook ada semua komplit ya. Jadi biar detail, dikorek-korek dulu biar jelas, biar detail gimana kinerja Farhan Motor. Dan untuk yang ini FI 2016 registrasi warna yellow limit edition, ini di Farhan Motor dikasih harga 42. Harga 42, bisa cash, bisa kredit. Yang limit edition, pajak hidup, plat hidup, STNK, BPKB, faktur, tembus, yellow semua bro ya. Buruan datang dan buktikan. Dan untuk yang ini New RR warna yellow, asli pembawaan dari baru. Yang pasti untuk body masih full lori semua, ada repaint dikit di kayak di body, di knalpot, arm, bostep, kayak di fairing ini ada repaint dikit, wajar, namanya motor second. Yang pasti bukan bekas nabrak dan juga bekas jatuh ya. Jadi ini cuma ada repaint dikit-dikit, lecet pemakaian bro ya, di parkir atau di mana kurang tahu. Yang pasti motor full sehat. Untuk mesin yang pasti 2 tak itu cenderung di mesin bro ya. Untuk mesin sendiri Kawasaki Ninja RR New Limit Edition tahunnya 2013, nopolnya L Surabaya, pajak plat baru ini. Untuk blok kop masih asli standar, belum boring, belum bore up, jadi asli. Bongkar, pernah bongkar tapi bongkar servis bro ya, bisa dibuktikan. Jadi ini masih asli, untuk blok kop masih asli pembawaan, bukan bore up, bukan boring, jadi standar, bongkar, bongkar servis, datang dan buktikan bro ya. Dan untuk yang mau kredit, ini di Farhan Motor ini bisa pakai DP di angka 4-5 juta, proses nggak pakai ribet, sesuai review tadi. Dan untuk harganya yang ini bro, di Farhan Motor dikasih harga 25.900 warna yellow, 25.900 warna yellow, bekas bongkar tapi standar. Buruan datang dan buktikan.
Kita lanjut untuk yang ini, motor superstar limit edition tangan pertama dari baru semua ini. Jadi pemakaian semua, dan ini untuk masalah body masih full ori semua. Nyel asli pembawaan dari baru. Untuk kaki-kakian masih oke, indikator normal semua. Nopolnya nopol WC Duarjo, pajak plat baru. Untuk body full ori, ada lecet dikit-dikit dan juga ada repaint dikit-dikit di sini. Biasa kaki-kakian. Untuk yang hijaunya juga ada di sebelah sini dikit. Yang pastinya masih banyak full orinya. Jadi 88% masih full ori. Dan untuk yang ini mesin asli pembawaan dari baru, segel belum pernah bongkar. Jadi nyel asli untuk motor ini. Nopolnya WC Duarjo, indikator normal, motor siap gas, nggak ada PR. Datang dan buktikan. Dan kalau mau kredit di angka 5-6 juta bisa. Wilayah Jawa Timur, luar Jawa Timur pembeliannya cash kayak biasanya bro ya. Jadi disimak dari awal sampai akhir, biar jelas, biar detail. Dan di varian motor yang pasti bergaransi. Jadi jangan diragukan lagi untuk pembelian unit. Para calon-calon customer varian motor yang ada di luar sana, buruan datang dan buktikan. Langsung aja untuk yang ini bro ya, yang limit edition, full standar, pembawaan dari baru, juga tangan pertama dari baru. Untuk mesin segel, yang ini di varian motor dikasih harga 27.900 full ori pembawaan dari baru mesin segel. Ini sudah detail semua kayaknya. Untuk warna Trio Limit Edition, warna yang langka, warna yang lagi booming, warna yang lagi dicari-cari sama sang kolektor. Buruan datang untuk sahabat-sahabat semua pecinta Kawasaki Ninja, terutama yang limit edition bro ya. Jadi ini harga spesial limit edition. Kalau harga yang biasa, yang pasti harganya juga biasa. Jadi harga bawa rupa, tipe juga bawa rupa ya, menyesuaikan. Kayaknya udah cukup untuk review kali ini, review varian motor mengenai Trio Yellow 250cc sama 150cc. Salam hangat dari Farhan Motor untuk para subscriber anak rantau Indonesia dan juga sahabat-sahabat semua para pecinta Kawasaki Ninja, jual beli motor sport, baik produk Honda, Yamaha, Suzuki, semua Kawasaki yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kalian semua diberkahi, banyak rezeki berlimpah, diberi kesehatan. Sekian dari Farhan Motor untuk review ketiga limit edition ini. Selamat sore menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.